Hingga saat ini PT Brokol tak kunjung memberi hak jawabnya atas persoalan sengketa lahan yang ada di Set Prapatan. Guna menggali informasi agar persoalan ini menjadi semakin terang benderang, BNews TV terus mencari pihak-pihak yang memang mengetahui persoalan lahan tersebut. Di antara pihak-pihak tersebut, BNews TV kemudian menghubungi mantan kasih pemerintahan Kelurahan Sungai Bedungun dan mantan Direktur Umum PT Borneo Prapatan Lestari yang memang saat itu bertugas untuk membebaskan lahan di areal prapatan. Selain bertugas membebaskan lahan, mantan Direktur Umum ini ternyata juga mewakili Yayasan Purnabakti Praja Batiwakal yang ternyata memiliki komposisi saham sebesar 15% di PT Borneo Prapatan Lestari. Artinya, kedua orang ini memang mengetahui secara persis apa yang terjadi di lokasi perapatan tersebut. Lalu, seperti apa penjelasan mereka terkait lahan yang ada di perapatan dan apakah lahan tersebut memang sudah dibebaskan oleh PT Brokol sehingga masyarakat mendapatkan haknya? Saudara, saksikan liputannya. Sebelumnya kami terima kasih Bapak sudah berkenan menerima kami pagi-pagi untuk diwawancara yang tentu kaitannya dengan lahan perapatan yang saat ini lagi ramai dibicarakan. Meski Bapak sekarang petugas di Kelurahan Gunung Nebo, tapi saya datang ke Bapak ini sebagai kapasitas Bapak sebagai mantan kasih pemerintahan Kelurahan Sungai Bedungun, ya, yang kami yakini tahu persis persoalan ini. Jadi begini Pak, yang pertama kami mau tanyakan itu, apakah Bapak sudah tahu jika terjadi persoalan lahan warga di sana yang sudah bercocok tanam, berkebun, yang saat ini sudah digarap atau dijadi sama PT Brokol, Bapak tahu tidak ada persoalan itu? Kalau persoalannya sebelumnya kami melakukan dengan persoalan kita, kalau sekarang ada persoalan sebab ya, kita nggak tahu apa ada yang melakukan sebelumnya atau sesudah kami. Kita begini aja lah saya tanya, sepanjang pengetahuan Bapak semasa menjabat sebagai kasih pemerintahan, apakah Bapak pernah menerbitkan surat atas nama warga di sana? atas nama warga yang mengatas nama kelompok tani Pelambah? Ada ya. Selain menerbitkan surat mereka di lahan mereka, apakah Bapak pernah menerbitkan surat yang lain? Tidak. Dan yakin? Yakin. Hanya satu surat itu? Bukan satu, artinya Pak. Ya di lahan itu artinya setiap lahan. Ada ya. Dalam mekanisme Bapak menerbitkan surat itu gimana Pak? Mekanismenya kita pakai acuan itu adalah sekali gubernur 31 tahun 1995. Prosesnya itu ketika ada yang mengusulkan untuk diregister atau diberikan suatu keterangan penguasaan pendudukan bangunan atau tanaman atas negara, kita ke lokasi identifikasi dulu keberadaannya, memang lokasinya betul adanya, ada saksi-saksi, kemudian apa yang dikatakannya itu memang benar. Ada tanam tumbuh, ada kamu dan sebagainya. Kita sampai ke sana. Kemudian kita minta pengakuannya sejak tahun berapa dia menguasainya, membuat surat pernyataan, menyelesaikan persiapan. Kemudian kita prosesnya namanya diregister sebagai tanah di kelurahan.
artinya memang benar Bapak ada menobitkan ya. Untuk mereka ya, dan tidak pernah menobitkan atas orang lain terhadap orang tersebut, tersebut ya. Oke. Kemudian kalau memang begitu, sepengetahuan Bapak sejak Bapak menobitkan itu, sepengetahuan Bapak sampai sekarang, lahan itu sudah pernah dibebaskan? Saya tidak tahu kalau Bapak tidak tahu ya. Terus apa namanya, sepengetahuan Bapak lagi kaitannya dengan lahan itu, apakah memang pernah ada pihak lain yang pernah menerbitkan surat atau mengakui kalau lahan itu lahan mereka? Sewaktu saya menjabat di sana tidak ada isu pun apa semacam gugatan atau semacam keberatan, tidak ada. Artinya logika karena Bapak yang terbitin dan kemudian tidak pernah ada yang menggugat keberadaan lahan itu, artinya clear dong lahan itu sehingga mungkin milik mereka harusnya sehingga kita proses kan, tidak ya, betul kita, ya, menyampaikan juga atau menyampaikan keberatan atas permohonan orang lain gitu. Hmm. Artinya tidak ada masalah dong seharusnya legal milik mereka seharusnya. Sebenarnya sih bukan milik penguasaan apa pengakuan atas tanah tunggu dan bangunan di atas tanah negara. Ya. Oke, baik kalau begitu Pak. Pak Amir, pertama kami sangat berterima kasih dulu Bapak mau nemuin kami untuk wawancara ya, kaitannya dengan persoalan lahan yang ada di tambang Ropel Senpapata. Ini persoalan ini makin rame Pak, karena memang warga atau kelompok tani yang menamakan kelompok tani Pramba itu merasa punya legalitas yang diberikan ini tani seluas 50 hektar, dan kebetulan memang kami kemarin ke lokasi lahan itu dari tambang Ropel Senpapata. Tinggal memang menurut pengakuan warga belum pernah dibayar, belum pernah dibebaskan, bahkan RT sendiri maupun Kasipem Kelurahan Sungai Bulungan Pak Taufik juga menyatakan 2017 itu memang ada pertemuan dan pokok-pokok ngakuin belum pernah dibebaskan. Tinggal karena kami tahu bahwa yang membebaskan lahan di Prapatan itu adalah PT Brau Perapatan Lestari atau BPL yang Borneo Perapatan Lestari, yang mana salah satunya adalah Pak Amir ada di dalamnya selaku pemegang saham. Tentu Bapak tahu sejarahnya. Sepengetahuan Bapak, lokasi kelompok tani Pramba ini sudah dibebaskan atau belum? Ya, kami sebenarnya secara fisik belum tahu persis lokasinya di mana. Okay. Itu jadi menentukan bahwa apakah lahan itu sudah dibebaskan atau belum. Mm-hmm. Tentu ini datanya lebih banyak ada di Brokol. Okay. Karena Brokol lah yang melakukan katakan dulu pemetaannya. Okay. Dengan tenaga teknis mereka. Okay. Kami hanya pada saat itu adalah bagaimana warga-warga masyarakat yang kebetulan mau menjual, nah itu bertemu dengan kami, tapi sebenarnya secara fisik di mana lokasi yang ini itu di Brokol. Yang tahu persis. Tapi kalau menurut yang Bapak tahu, areanya perapatan itu berapa hektar sebenarnya? Kalau tidak salah mungkin ada 500 hektar dulu itu sebelumnya, tapi itu kan tidak semuanya. Nah, di yang bisa ditambang. Ditambang dan bisa diselesaikan tidak? Oke. Okay. Ya mungkin hanya sekitar ya 40-50% aja yang bisa. Oke. Nah dari 40-50% dari yang bisa itu, apakah sepengetahuan Bapak sejak di BPL, karena memang BPL yang bertugas untuk membebaskan lahan, apakah sudah dibebaskan semua? Yang khusus yang bisa ditambang? Enggak, belum. Sepengetahuan kami rasanya belum selesai semua. Memang belum ada yang belum diselesaikan. Ada yang diselesaikan. Tapi apakah itu termasuk kelompok tani Pramba sebesar 50 hektar itu Bapak belum tahu persis? Saya tidak tahu persis. Kecuali Bapak melihat di lokasi. Kalau melihat di lokasi Bapak? Kalau melihat di lokasi tentu kan
itu kan tenaga teknis lapangan yang tahu. Kalau kami kan ibarat orang di atas itu cuma ibarat orang melaporkan aja dengan pihak, karena pada saat itu pimpinan dari PT BPL ini adalah Andiko. Andiko. Iya, Andiko lah yang paling tahu persis ini. Okay. Karena kami pada saat itu sebagai pimpinan umum aja. Jadi menurut warga 2017 itu ada fasilitasi dari kecamatan, kecamat Yuda Budi Santosa, dan kelurahan Paluhan langsung PRT 2 Said Darosa, kemudian kelompok tani dengan Pokol sama-sama di lapangan menentukan titik koordinatnya mereka. Iya. Pada saat pembentukannya, menurut orang-orang, Pokol mengakui kalau lahan itu belum dibebaskan, dan ini saksinya pertama. Saya tanyakan sama ketua RT, benar bahwa Pokol menyatakan itu lahan itu memang belum dibebaskan. Tapi sekali lagi, apakah itu benar atau tidak, makanya kami coba cari kepastian. Sebab bukan apa-apa sampai hari ini Pokol dengan warga itu sama-sama bertahan bahwa memiliki hak itu. Cuman alas haknya Pokol itu, nah, sampai hari ini tidak pernah mau dibuka gitu loh. Itu yang perlu dilihat di situ. Kan di situ kan pasti ada petanya, ada apa namanya, suatu tanah dan apa namanya, patok dan segala macam itu kan dibuatkan dalam sebuah apa namanya itu, yang untuk mengukur ketepatan itu apa namanya, itu pasti nggak akan bergeser. GPS. Nah, itu pasti nggak akan bergeser. Tahu di situ. Dan itu adanya semua di Brokol. Brokol yang tahu. Brokol yang pegang, iya. Artinya sebetulnya untuk persoalan ini, kalau Brokol mau saja mau membuka data, iya, nggak ada masalah. Selesai. Apakah memang benar sudah dibayar atau tidak? Kan itu. Tinggal itikat baik aja. Itu. Oke, baik kalau begitu, Pak Amin. Jadi tinggal Brokol, buka aja. Tolong bukakan petanya, bukakan GPS-nya. Kelihatan di situ. Sehingga Mas Ongkat tahu pasti aja, kan? Pasti. Nah, sudah GPS-sudah ada, lalu lihat alasannya. Oke. Iya kan? GPS itu menentukan anu batas dulu, kan? Nah, kemudian sebenarnya di atas itu tanahnya milik si A, si B. Oke. Sebab menurut Pak RT maupun mantan kasih Bapak Taufik itu, mereka belum pernah membuat surat lain selain untuk kelompok tani. Iya. Nah, artinya kan ini menarik gitu. Kalau memang sudah dianggaplah GPS menunjukkan itu, data Pokol menunjukkan sudah dibebaskan. Iya. Suratnya dilihat lagi. Dilihat lagi. Sementara kedua yang berwenang keluarkan surat bilang tak pernah keluar. Nah, itu dilihat. Baiklah. Intinya sebenarnya kuncinya itu yang baik Pokol lagi. Itu. Jadi GPS dengan surat itu harus sudah match. Oke. Okay. Tidak mungkin lagi menggeser. Oke. Nah. Mantan Direktur Umum Borneo Perapatan Lestari. Iya. Makasih Pak. Makasih. Semoga PR sehat terus. Amin. BerauNews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.